Selamat sore. Welcome back to my channel. Oke. Waktu sudah menunjukkan sore. Ini saya sudah berada di perkebunan. Dan suasananya pun sangat sejuk sekali, teman-teman. Kali ini saya mau berburu tumbuhan yang masih berkeluarga dengan bunga bangkai. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita mulai pencarian. Let's go. Oke, teman-teman. Ini saya sudah berada di pinggir-pinggiran sawah. Yang di depan saya ini dialiri oleh sungai kecil yang fungsinya untuk mengaliri perairan yang akhirnya masuk ke dalam sawah ini, teman-teman. Entah sawah ini mau ditanami ubi atau jenis lain, saya masih belum paham. Dan mari kita untuk mencari bunga yang masih berkeluarga dengan bunga bangkai. Semoga saja bunga itu masih berada di sini, teman-teman. Karena sekitaran 2 hari yang lalu saya menjumpai bunga yang masih sekeluarga dengan bangkai tersebut. Saya melihat posisinya berada di sekitaran sini. Semoga saja masih ada dan tidak rusak. Ini di samping-samping saya ini ada tanaman ketela atau singkong. Karena suasananya ini perkebunan, teman-teman, jadi tidak banyak semak-semak belukar dan cukup terang, enggak cukup rindang maksud saya. Oke, ini saya masih mencari. Saya lupa-lupa ingat ini tempatnya. Semoga saja masih ada ya. Oke, ini saya menemukan, teman-teman. Ini yang saya maksud. Bunga ini masih sekeluarga dengan bunga bangkai atau Rafflesia. Dan bunga ini namanya bunga suwek. Bunga bangkai suwek. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi itu menurut versi Tamam Choi. Entah ini menurut pendapat teman-teman, bunga ini termasuk bunga Rafflesia atau jenis lain, bisa kasih saran maupun informasi, teman-teman, melalui kolom komentar. Tapi saya menamakan
Bunga ini bunga bangkai suwek. Ya memang sedikit ada aroma-aroma tidak enak kalau kita endus atau kalau kita cium. Dan bunga ini ketika sudah mulai membusuk ini teman-teman, dia akan menjadi sebatang pohon ini yang memiliki daun seperti Philodendron Psyllium. Dia mempunyai warna batik atau corak pada pohonnya, tutul-tutul seperti macan tutul. Dan saya akan mencarinya di sisi-sisi ini, barangkali masih ada yang bentuk bunganya masih sehat dan masih belum rusak kayak di depan saya ini teman-teman. Oke, kita cari. Oke, ini dia teman-teman. Ini yang masih bentuknya masih bagus, tidak seperti yang saya temukan ini tadi. Ini masih memiliki warna, maksud saya memiliki warna merah hati. Dan juga mempunyai variasi tutul. Ini yang saya maksud dengan versi saya bunga bangkai suwek teman-teman. Dan ketika bunga ini sudah mulai busuk atau sudah mulai mati, dia akan muncul pohon. Dan pohon itu mempunyai umbi yang bisa kita konsumsi. Dan orang sini mengkaitkan suwek ini juga disebut dengan iles-iles, jenis-jenis porang. Dan ini juga saya menemukan lagi teman-teman, ini masih belum mekar sempurna, masih mengincup. Tapi sayangnya bunga suwek ini tidak bisa kita budidayakan melalui pas bunga karena umurnya yang tidak akan lama, waktunya pun terbatas. Bunga dari suwek ini ketika dia sudah membusuk, dia akan muncul sebagai penerus, yakni pohon. Ini dia teman-teman. Jadi ketika bunga suwek ini sudah mulai busuk dan sudah tidak ada lagi, dia akan muncul sosok pohon ini teman-teman, yang mempunyai daun seperti Philodendron Psyllium. Tapi ini bukan termasuk Philodendron teman-teman, jangan sampai salah mengartikan. Dan ketika bunga ini sudah membusuk, saya akan membuktikan bahwasanya isinya apa setelah dia mati. Jadi tunggu video saya selanjutnya mengorek lebih dalam lagi tentang tanaman atau bunga bangkai suwek ini sebagai versi Tamam Choy. Oke teman-teman, jadi inilah sekilas penemuan saya tadi mengenai tentang bunga suwek. Dan ketika bunga suwek ini sudah mulai, artinya sudah mulai membusuk, dia akan muncul penerus baru sebagai pohon ini teman-teman.
Ini dia penampakannya. Dan di bawah atau di pangkal dari pohon ini dia mempunyai umbi. Dan sebagian orang sini mengatakan bahwasanya tumbuhan ini gatal atau umbinya pun juga gatal. Kita masih belum tahu tentang itu dan kita perlu mengkoreksi lagi lebih dalam. Mungkin barangkali buat teman-teman yang mengerti tentang tumbuhan suwuk ini atau walur ini, ada yang mengatakan sebagian ini bahwasanya ini adalah walur, bisa kasih informasi atau masukan. Tulis komentar di kolom komentar YouTube channel Tamam Coy. Terima kasih banyak. Kita berjumpa di lain kesempatan. Semoga membawa manfaat. Terima kasih. Salam sejahtera. Sampai jumpa.